Happy Sunday, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Tahukah Anda 13 November kemarin adalah World Kindness Day atau Hari Kebaikan Sedunia. So hari ini saya ingin mengajak kita semua dimanapun Anda berada untuk bersama-sama melakukan satu kebaikan untuk orang-orang di sekitar Anda. Tidak perlu yang susah-susah, kita bisa lakukan hal-hal yang sederhana. Mungkin Anda bisa chat teman Anda yang sudah lama tidak Anda chat, atau satu panggilan telepon, atau bahkan satu senyuman saja dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi pastikan kita lakukan hari ini ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi inilah kesempatan yang baik sekali untuk kita bersama-sama melakukannya dengan apa yang kita bisa. Jika Anda setuju untuk melakukannya, Anda boleh ketik yes di chat box saat ini juga. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, saya Ansela Gunawan mewakili seluruh tim penggembalaan dan juga jemaat IFGF Jakarta menyambut Anda semua dengan penuh sukacita. Jika Anda ingin terkoneksi lebih lagi dengan jemaat IFGF Jakarta, kami memiliki komunitas-komunitas sel atau kelompok-kelompok kecil yang kami namakan iCare. Di iCare kita bisa bersama-sama berbagi hidup, sharing, berdoakan, dan bertumbuh bersama. Karena itu kami mengajak Anda semua untuk bergabung di dalam komunitas-komunitas ini, dan informasi lebih lengkapnya dapat Anda temukan di link berikut ini. Hari ini kita juga akan merayakan momen yang sangat istimewa untuk beberapa saudara kita. Mereka sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan selama-lamanya dan memberikan diri mereka di baptis air. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka agar mereka mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan setiap harinya. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap saudara-saudara kami yang sudah memutuskan untuk dibaptis air. Tuhan, kami berdoa biarlah sepanjang kehidupan mereka, mereka tetap berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Mereka melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, keputusan yang mereka ambil untuk mengikut Tuhan akan tetap menjadi komitmen mereka sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk mereka semua Tuhan, kami menyerahkan kehidupan setiap saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan sekarang mari kita saksikan What's on IFGF Jakarta minggu ini. Hello Church, welcome to What's on IFGF Jakarta. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini, atau dapat melalui linktree yang tersedia di dalam kolom deskripsi YouTube channel IFGF Jakarta. Dalam link tersebut, Anda dapat mengisi Google Form yang tersedia, dan tim pastoral kami akan segera menghubungi Anda. Di linktree yang sama, Anda juga dapat mengakses semua informasi terupdate mengenai IFGF Jakarta, seperti jadwal ibadah, iCare, testimoni, dan masterclass.
IFGF Jakarta memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare. Di sini, Anda dapat terhubung secara lebih dekat dengan keluarga IFGF. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas ini, mari segera bergabung bersama kami. IFGF Jakarta juga memiliki ibadah untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Anda bisa mengikutinya di YouTube channel IFGF Kids pada pukul 10 pagi. Kami sebagai gereja juga memberikan platform bagi Anda untuk terus belajar dan bertumbuh melalui masterclass yang diadakan setiap bulan di minggu keempat. Pada hari Sabtu pukul 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja IFGF Jakarta, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening berikut ini atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian untuk What's on IFGF Jakarta minggu ini. Have a blessed Sunday! Terima kasih jemaat Tuhan yang selalu setia memberi melalui persembahan dan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Enjoy the service and God bless you. Good morning everyone. What a wonderful day to praise and worship God. Mari saya ajak kita semua puji dan sembah Allah kita yang dahsyat. Janganlah gembur surga berkembang memasyurkan kebesaran namanya. Lihatlah tingkap surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Tinggikanlah
mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saat ini, saya mau ajak setiap kita mau arahkan hati, pikiran, kehidupan kita untuk kita mau fokus kepada Tuhan, pada janji-janjinya, pada hal-hal yang kekal yang Dia siapkan buat setiap kita.
eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita menyanyikan lagu yang tadi, bahwa kita percaya akan Dia, kita percaya akan kuasanya, mari saat ini bersama-sama angkat tangan kita di hadapannya. Apapun yang menjadi doamu, apapun yang menjadi kebutuhanmu hari ini, apapun yang sedang mungkin kau tangisi hari-hari ini, datang kepadanya dan percaya bahwa Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Dia Tuhan yang akan memberikan pengharapan. Dia Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan. Dia Tuhan yang dapat melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, bersama dengan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka Tuhan, mungkin ada yang di hotel, mungkin ada yang di rumah sakit, ada yang di perjalanan, di tempat kos, dimanapun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan mereka pagi ini, apapun yang menjadi doa-doa mereka pagi ini, biarlah dengan iman percaya kami semua Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahan kami, menyerahkan seluruh kerinduan kami Tuhan, dan kami percaya Engkau sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar, Engkau sanggup memberikan solusi yang kami perlukan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai kami semua Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan mengalir Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di rumah demi rumah Tuhan. Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemulihan hubungan. Engkau yang terus bekerja di setiap keluarga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Yeri Patina Sarani. Beliau berserta istri dan anak mereka adalah gembala di Living Room Community Church dan juga ketua dari Roni Patina Sarani Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan memberikan dampak yang sangat besar di negara kita. Jadi saya percaya Anda semua pasti akan diberkati melalui pelayanan beliau setelah ini. Tapi sebelumnya, mari bersama-sama angkat e-Bible Anda atau Alkitab Anda masing-masing, dan kita akan mendeklarasikan iman kita bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan menjamah dan menolong setiap kita.
Dan saya juga percaya bahwa firman senantiasa semakin menuntun kita ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa ada di sana kalau bukan firman yang menuntun setiap kita. Itu sebabnya dalam kesempatan kali ini mari buka hati kita, izinkan kedaulatan firman yang sempurna menuntun setiap langkah hati dan pikiran kita menuju kedaulatannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan satu hal saya percaya juga hari ini, firman mempersiapkan orang-orang untuk bisa dan sanggup menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Jadi percayalah, sementara kita dengar firman, sebenarnya kita sedang dalam sebuah persiapan yang sangat penting. Bukan cuma untuk saat ini, tapi juga untuk sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita baru melewati hampir 2 tahun masa yang gak mudah di masa pandemi COVID-19 ini. Masa yang belum pernah mungkin, ya saya yakin belum pernah ada yang pernah melewati seperti ini gitu. Dan mungkin inilah yang disebut masa yang sukar, karena memang begitu banyak kesukaran yang terjadi secara merata, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, itu sebabnya saya percaya satu hal, masa sukar selalu melahirkan orang-orang hebat dan terhormat di dalam Tuhan. Sekali lagi, masa sukar selalu melahirkan orang-orang hebat dan orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin share tentang satu hal yang sedang Tuhan bangun untuk mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan umat manusia. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Dia sedang membangun, dia sedang mempersiapkan orang-orang yang terhormat di hadapannya. Saya ulangi, orang-orang yang terhormat di hadapannya. Saudara, saya percaya kehormatan Tuhan, kedaulatan Tuhan hanya bisa diwujud nyatakan oleh orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengizinkan firman membentuk kita menjadi orang yang terhormat. Supaya apa? Di atas segala yang terjadi, kita berhasil mewujud nyatakan, mengembalikan kehormatan kembali kepada Tuhan yang hidup, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya izinkan firman sekali lagi menuntun setiap kita. Ada satu kisah yang menarik, saya mengajak kita melihat Filipi 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25, baru nanti kita lihat ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Mari buka dengan saya Filipi 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat saudara, demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah diuji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ayat 23, dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri akan segera datang. Ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Ada satu tokoh ya yang bernama Epafroditus yang jarang sekali terdengar suara penyebutan namanya. Jadi Paulus menganggap perlu mengirim Timotius ya, tapi orang yang satu ini dianggap juga perlu. Ada sesuatu yang spesial di balik nama ini saudara. Makanya saya ajak saudara loncat di ayat 29 sampai 30. Perhatikan baik-baik, ini poin yang saya ingin sampaikan sebenarnya dalam kesempatan kali ini saudara. Ayat 29, jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ada satu arahan untuk melakukan satu attitude kepada Epafroditus, apa? Hormatilah
Jadi saya berani berkata bahwa dia adalah seseorang yang terhormat. Orang yang terhormat bukan orang yang gila hormat. Siapapun orang itu, kalau dia gila hormat, jelas dia adalah orang yang tidak terhormat, saudara. Orang yang terhormat bukan orang yang memaksa orang lain untuk menghormati dia, saudara. Mari kita lihat di ayat 30, katakan seperti ini. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara dengar baik, saya percaya Tuhan tidak punya anak emas. Tuhan tidak pernah salah pilih. Itu sebabnya persiapkan diri kita baik-baik. Orang yang terhormat yang Tuhan bangun adalah orang yang tahu ada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari perasaannya sendiri, bahkan dari dompetnya sendiri. Orang-orang terhormat bukanlah orang yang gila hormat. Maka dalam Galatia 5:26 dikatakan, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, ketika Tuhan memunculkan seorang yang terhormat di hadapan dan di matanya, maka saudara, apa yang akan terjadi? Akan terjadi sebuah tabrakan paradigma antara orang-orang yang terhormat versi orang yang gak kenal Tuhan dan orang-orang yang terhormat yang Tuhan bangkitkan untuk melakukan banyak perkara di muka bumi ini. Sekali lagi saudara, ketika dalam kehidupan ini kita memutuskan tidak hanya memikirkan diri sendiri, perasaan sendiri, apa yang terjadi dalam hidup kita aja, yang kita pikirkan bukan semua yang sifatnya diri kita sendiri, maka akan muncul satu kemampuan, yaitu menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Saudara, sangat penting untuk kita hari-hari ini tidak hanya terfokus pada diri kita sendiri. Buka mata kita, masa pandemik membentuk orang-orang yang semakin memikirkan diri sendiri, semakin memikirkan perasaan sendiri, semakin memikirkan semua yang ada dalam kehidupan sendiri. Nah, ketika Tuhan mengubah dan mengintervensi seseorang, maka dia mengubah dari semua passionnya kepada Tuhan untuk diri sendiri. Dia mampu mengubah arah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Maka saya percaya gereja Tuhan bukan bless me club, tempat orang-orang yang hanya mencari berkat. Gereja Tuhan adalah tempat di mana orang diberkati lalu menjadi berkat buat orang lain. Saudara dengar baik, bangsa, kota akan berubah dengan orang-orang yang memutuskan menjadi seseorang yang terhormat di hadapan Tuhan. Saudara, begitu banyak hal yang terjadi seperti saya katakan tadi. Silih berganti. Membuat orang banyak memutuskan bahwa sepertinya sampai hari ini ya saudara, bukan waktu yang tepat untuk mikirin orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, akan bangkit orang-orang yang akan berpikir seperti ini. Dia tidak hanya mengejar mujizat, tapi dia menjadikan dirinya mujizat untuk orang lain. Akan bangkit orang-orang yang dalam hidupnya dengan Tuhan bukan hanya sibuk mencari jawaban doa, tapi menjadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Dalam hidupnya dia tidak hanya mengejar hal-hal besar, tapi menjadikan dirinya hal besar itu sendiri untuk orang lain. Ada satu cerita yang menarik, saudara. Di dalam kitab Matius 8 ayat 5 sampai ayat 10. Jujur, selain Yesus tokoh perjanjian baru, menurut saya yang paling fenomenal di perjanjian baru selain Yesus adalah perwira ini. Yang saya mau ajak kita sama-sama membacanya, saudara. Sayang nama perwira ini tidak ditulis dalam Alkitab. Mungkin nanti di surga saya akan tanya siapa nama perwira ini. Tapi perwira ini apa yang dilakukan dan apa yang diceritakan di firman Tuhan mengubah begitu banyak dalam hidup saya. Dan saya rindu menyampaikan poin ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kesempatan yang luar biasa pada kali ini. Mari kita buka Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya,
"Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Bapak Ibu perhatikan ayat 10. Perhatikan baik-baik ayat 10. Karena menurut saya ada sesuatu yang sepertinya tidak pada umumnya. Saya tidak menyampaikan firman itu tidak umum, tapi ada sesuatu yang tidak pada umumnya di ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada salah seorang pun di antara orang Israel." Saudara, jarang orang berdoa lalu dijawab dengan pujian. Jarang banget. Biasanya orang berdoa lalu dijawab dengan jawaban doa. Tapi kali ini dijawab dengan pujian. Bahkan ada satu ekspresi yang Yesus lakukan yang dengan jujur Alkitab katakan, saudara, yang membuat saya sempat terpesona dan geleng-geleng kepala. Apa itu, saudara? Dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Saudara, saya berpikir bagaimana Tuhan bisa heran sama manusia? Kalau manusia heran sama Tuhan itu wajar. Sampai ada lagunya, Allah kita heran dan besar. Tapi apakah mungkin Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tata surya, bima sakti, molekul paling kecil, DNA, Tuhan semesta alam heran sama manusia? Apakah mungkin? Apakah mungkin pencipta heran sama ciptaan? Saya rasa sulit. Soalnya gak ada orang menciptakan lagu, lalu selama 2 tahun dia akan bilang, "Ini lagu membuat saya terheran-heran." Loh, dia yang buat lagu, jarang dia terheran sama ciptaannya. Itu gak lazim. Orang ciptakan kursi, lalu dia bilang, "Aku terheran-heran sama kursi ini." Lah, situ yang ciptain. Karena bagaimana bisa ciptaan berhasil membingungkan sang pencipta? Ini hanya terjadi di dalam cerita ini, saudara. Maka saya berani berkata bahwa buat saya ini paling fenomenal selain Yesus, ya perwira ini. Berarti dalam kesempatan ini, kita itu punya kesempatan untuk membuat Tuhan terheran-heran. Lalu saya kepo berat, saya pengen tahu berat, kenapa sampai Yesus tuh heran? Yesus yang maha tahu tuh heran. Dan mari kita lihat, saudara. Kenapa sampai Yesus heran? Di ayat yang 5, saya ajak saudara lihat dari awal. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, orang kalau datang sama Yesus, wajar gak minta sesuatu? Wajar. Saya dan saudara sampai hari ini pasti masih punya list doa, permohonan. Saudara, ini andai kata ya, andai kata. Misalnya, di dalam kemuliaan, saudara ketemu dengan pribadi Yesus secara langsung. Kira-kira saudara tuh mau minta apa? Ketemu nih seperti sang prajurit tadi, saudara mau minta apa? Wah, bukan hal yang sulit ya. Oh, Tuhan berkati aku, berkati usahaku, singkirkan sainganku, berkati keturunanku, berkati semua kehidupanku, berkati sekolahku, berkati gerejaku, berkati semua kehidupanku. Ya. Saya teringat ada satu iklan rokok, saudara. Dan iklan ini ya sedikit representatif lah dengan maksud yang saya ingin sampaikan buat saudara. Jadi ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Mereka berpasangan. Tiba-tiba yang laki-laki ini terpleset hampir masuk jurang, lalu nyangkut di satu akar pohon. Lalu keluarlah jin. Jin yang berkata, "Wangnya piro itu." Lalu keluarlah jin. Saya suruh bayangin ya. Laki-lakinya hampir mati bergelantungan di akar pohon mau masuk jurang. Muncul jin, lalu jin itu datang ke perempuannya dan berkata, "Saya kasih kamu satu permintaan." Tahukah saudara yang diminta sama perempuan itu apa? Kurus. Ya, dia minta kurus, bukan mau nolongin orang. Saudara dengar baik, kalau orang dapat kesempatan emas
untuk minta sesuatu, apalagi pada Tuhan semesta alam. Kecenderungannya pasti minta untuk diri sendiri. Udah gitu aja. Apalagi masa pandemi, kalau Tuhan bisa jawab, yang kita minta pasti kita duluan. Itu wajar. Tapi tahukah saudara apa yang membuat Yesus heran? Ketika perwira ini dapat kesempatan emas satu-satunya, ketemu Yesus. Ayat selanjutnya, dia berkata, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sangat lumpuh dan ia sangat menderita. Yang dia minta untuk orang lain, ini orang terhormat. Dia tahu ada kepentingan yang lebih besar dari pangkatnya, gajinya, nama baiknya, keluarganya, semuanya. Yaitu kepentingan Tuhan. Dia gak minta untuk naik gaji, dia gak minta untuk naik pangkat, dia minta untuk dirinya sendiri. Itu ibarat kalau hari ini ada yang jomblo dan ngenes lagi, udah jomblo ngenes lagi, saudara udah jomblo lama gak nikah-nikah, terus saudara berdoa, Tuhan engkau tahu aku jomblo, tapi aku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Kirim pasangan hidup buat mereka dulu, baru buat aku. Ada gak yang doa kayak gini? Atau saudara menitis usaha online atau offline, lalu satu kali saudara pergi dan cek toko sebelah. Ini kompetitor. Kompetitor ini yang membuat cash flow usaha saudara marit-marit akhir bulan. Lalu saudara datang ke toko kompetitor saudara dan saudara berdoa. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, berkati toko kompetitorku. Berkati sainganku dalam nama Yesus. Buka tingkap langit, berkati toko sainganku. Kirim lebih banyak pembeli, sehatkan pemiliknya. Buka tingkap langit, Tuhan, malaikatmu berjaga-jaga atas semua toko sainganku. Adakah yang berdoa kayak gitu hari-hari ini? Hampir gak ada. Kalau perwira hidup zaman ini, perhatikan, ini ciri orang terhormat. Ketika dia butuh didoakan, dia mendoakan orang lain. Ketika dia lagi butuh diperhatikan, dia perhatikan orang lain. Ketika dia lagi butuh uang, dia gak mewek, dia gak meratap, enggak. Dia juga doain orang-orang yang butuh uang. Kalau dia lagi isolasi mandiri, dia juga berdoa supaya teman-teman yang lain dapat oksigen, dapat obat, dapat vitamin. Ya, kalau dia nyanyi satu lagu, lagu doa Yabes, mungkin dia akan buat bait keduanya. Kiranya engkau memberkati dia berlimpah-limpah. Artinya, kita tuh butuh Tuhan bukan untuk ngambil. Kita butuh Tuhan untuk melepaskan. Dengar baik, kita gak cuma butuh Tuhan untuk menerima. Kita butuh Tuhan untuk melepaskan. Saya tahu, saya bayangkan, Sakeus dari orang yang sangat dibenci dan sangat tidak terhormat. Dia sadar betul ada satu kebutuhan yang dia hanya bisa dapatkan kalau dia punya Yesus. Sebabnya dia naik di atas pohon untuk menemukan satu perjumpaan ilahi. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika setelah perjumpaan itu, tadinya tukang ambil jadi tukang kasih. Tadinya semuanya mengenai dirinya sendiri. Setelah itu mengenai orang lain. Tuhan mempersiapkan orang-orang seperti itu. Bukan orang-orang hanya berdoa, Tuhan singkirkan semua kompetitorku. Tapi berdoa berhasil memberkati juga semua hal penting selain diri kita. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya punya latar belakang pemakai dan pecandu narkoba yang cukup lama. Dan saudara tahu, untuk sampai saat ini itu saya perlu waktu 20 tahun untuk bisa sampai paling enggak khotbah ini diambil gambar, saudara. Dan saudara tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, tapi saya mau share salah satu mentor saya yang paling berjasa untuk membangun kehidupan kerohanian saya. Namanya Leman. Leman ini gak terkenal. Saudara gak mungkin dapatkan mukanya di internet. Karena gak pernah muncul. Sama sekali gak pernah muncul di Instastory boro-boro. Di warta pun gak ada. Leman adalah seorang yang sederhana. Dulu juga mantan pemakai narkoba. Dan dia yang mengajarkan saya soal doa. Dia mengajarkan saya soal baca Alkitab dan semuanya. Dia orang yang mengabdikan hidupnya untuk orang-orang kayak saya, saudara.
Jadi semua hal dasar keimanan saya, yang ngajar tuh si Leman ini. Dia dulu bandar di daerah Roxy dan ya ceritanya menarik. Dan dia menjadi berkat banget buat hidup saya. Nah, satu kali kami datang ke satu ibadah dan dia didoakan oleh salah satu seorang hamba Tuhan. Setelah itu selesai seperti biasa, kami pulang dan dia pun pulang, saudara. Dan berapa waktu kemudian orang tuanya menghubungi saya dan beberapa teman. Orang tuanya berkata bahwa kok Leman gak ada di rumah ya. Jadi ternyata satu waktu Leman ini gak ditemukan di mana-mana. Dulu zamannya banyak menara doa, dia tuh suka nginep di menara doa karena dia seorang pendoa. Jadi kami itu menghabiskan beberapa hari untuk keliling menara-menara doa untuk mencari yang namanya Leman ini karena orang rumah khawatir, Bapak Ibu Saudara. Sampai satu kali setelah kurang lebih 5-6 hari, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti mencari di menara-menara doa. Lalu kami mulai berpikir mencari di satu tempat yang sebenarnya kami tidak mau mencari di situ. Dulu saya ingat saya pernah kabur dari rumah dan selama beberapa hari papa saya itu pergi ke rumah sakit Cipto secara spesifik ke kamar jenazah untuk mencoba mencari tahu jangan-jangan anak saya sudah meninggal lalu ditemukan sebagai jenazah yang tidak dikenal. Lalu akhirnya kami mencoba berembuk, apa kita cari ke situ ya? Ah, tolak dalam nama Yesus. Ya habis mau kemana lagi? Akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke situ. Dengan hati yang gundah gulana dan deg-degan, kami datang ke kamar jenazah di rumah sakit Cipto, saudara. Begitu masuk, betapa terkejutnya kami melihat topi biru yang biasa digunakan oleh Leman itu. Pecahlah hari itu. Ternyata di antara beberapa jenazah yang tidak dikenal, ada Leman, saudara. Lalu saya mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata satu waktu dia pergi ke rumah bandarnya di daerah Roxy. Lalu dia menginjili bandarnya. Dia direjeng dari belakang dan disuntikan di dua pelipis matanya narkoba sehingga meninggal overdosis. Di sebelah jenazahnya ada Alkitab terbuka. Dan di situ terjadi perubahan. Bahkan beberapa polisi yang menangani kasus itu bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara tahu bahwa banyak orang hari ini bertanya, wah puji Tuhan, saya bisa pulih, bisa sembuh, bisa melayani. Tapi banyak orang gak tahu, saya bisa berdiri menyampaikan firman. Karena ada satu orang yang rela kehilangan nyawanya untuk orang-orang kayak saya ini bisa bangkit. Dia bisa milih, harusnya dia yang ngomong di sini. Dia bisa mendapatkan semua yang dia dapatkan. Tapi saya gak berpikir, apa sih yang membuat dia melihat saya begitu berharga dan berarti kakak bukan, saudara juga bukan. Sampai dia rela, sampai mengambil resiko dan akhirnya resiko itu terjadi. Dia rela sampai mati untuk orang-orang yang kayak saya ini. Bisa bangkit berdiri dan punya dua kaki yang kuat untuk melangkah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Di situ saya belajar orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dia gak gila hormat, dia gak gila panggung, dia gak gila hingar-bingar spotlight, gak. Tapi dia tahu selalu ada kepentingan yang lebih besar. Saudara dengar baik, banyak orang kenal Tuhan tapi tidak kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak tahu satu cara menjadi kuat di hadapan Tuhan. Apa itu, saudara? Jadi kekuatan untuk orang lain. Kalau hari ini saudara sedang bergumul, saudara sedih, saudara rasa ada satu kesepian yang begitu dalam kehidupan saudara. Saudara merasa ada satu tekanan yang besar dalam hidup saudara. Saudara merasa sepertinya saudara tidak mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Mungkin satu-satunya cara adalah jadilah kekuatan untuk orang lain. Jadilah mujizat untuk orang lain. Jadilah hal besar untuk orang lain. Percayalah, semakin saudara mendalami kebenaran firman Tuhan, karena firman akan selalu mengarahkan untuk kita tidak hanya memikirkan semua dan menjadikan diri kita terminal terakhir. Saudara, 5.000 laki-laki ikut Yesus, belum perempuan dan anak. Betapa bahagianya
Dalam satu hari, tanpa kerja, tanpa menabur, mereka dihidangkan roti dan ikan begitu berlimpah, sisa 12 bakul. Lihat di sebelah sisi sini, ada ikan, ada roti, sisa 12 bakul. Di sini ada Yesus dan murid-muridnya, betapa enak ikut Tuhan. Makanya kadang-kadang ada orang ikut Tuhan, mentalnya subsidi, karena memang enak. Seperti disubsidi. Tapi ternyata, cerita berlanjut. Roti tidak ada lagi. Ikan pun tidak ada lagi. Lalu Yesus berkata, akulah roti hidup itu. 5.000 yang tadinya ikut pergi. Kenapa? Karena orang kalau mau ikut Yesus, kalau hanya yang dia pikirin dirinya sendiri, maka dia tidak akan mengalami sebuah kekuatan yang sejati. Sisa 12 murid. Siapa 12 murid? Sederhana. Orang yang tidak hanya mikir ke dirinya sendiri. Memang berakhir tragis 12 murid. Tapi hidup mereka tidak konyol. Kematian mereka tidak sia-sia. Merekalah orang terhormat di hadapan Tuhan. Satu kali sudah. Saya diajarkan ketika awal bertobat. Kalau mau sesuatu, berdoa. Oke. Zaman dulu saya baru keluar yang namanya HP Android. Itu ya ketahuan lah umur saya. Ini baru keluar nih Android. Dan saya mempraktekkan iman. Kalau mau sesuatu, doa. Oke. Saya beli majalah handphone. Khusus handphone yang saya mau, saya robek, tempel di kamar. Gitu kan. Kalau dulu diajarin klaim janji Tuhan. Setiap mau keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Satu ketika saya pelayanan di Lebak Bulus dan kehabisan ongkos. Jadi saya harus jalan kaki sampai Pondok Indah. Malam-malam jam 11, tidak ada siapa-siapa. Hening, gelap malam. Jalan sambil menggerutu, tendang-tendang batu. Tiba-tiba ada satu batu yang saya tendang. Begitu saya lihat ada lampunya. Begitu saya ambil, saudara, ternyata handphone. Begitu saya angkat, handphone yang sama seperti yang saya tempel di kamar saya. Coba bayangin, seketika saya lihat ke atas. Oh, begini cara Tuhan menjawab doa. Tuhan menetapkan langkah orang benar. Saya bilang, oh, ada orang yang sengaja ketinggalan handphone supaya saya mendapatkan mujizat handphone. Dan jadi saya bergembira, malam itu saya bergembira. Oh, saya akan bersaksi nih hari Minggu. Bahwa saya mengalami mujizat, apa? Saya berdoa, saya beriman, tiba-tiba Tuhan kirim persis di depan saya dan saya nendang dan saya dapat. Dan tiba-tiba ketika bergembira karena dapat handphone, udah ngebayangin saya akan habiskan waktu malam-malam saya untuk coba cari tahu A, B, C, D seperti orang punya mainan baru. Tahu-tahu ada suara di hati saya, mujizat buat kamu, musibah buat orang lain. Lalu seperti ada yang bicara dalam hati saya, jangan ingin memiliki milik sesamamu. Oh, saya gak suka banget suara itu. Bukan dari Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Dan suara itu makin kuat. Bagaimana bisa orang bersuka cita di tengah penderitaan orang lain? Bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Akhirnya suara itu sangat kuat. Dan ini saya jujur saja. Akhirnya saya menggerutu. Dan akhirnya saya cari yang punya handphone siapa. Yang jelas lah yang paling banyak miss call. Dan saya telepon sang pemilik. Dan betapa bergembiranya pemiliknya. Lalu saya berkata dengan suara yang ketus, buruan Pak, cepat ke tempat ini sebelum saya berubah pikiran. Saya kasih alamat terus saya matiin. Nah, saya berharap dia tidak datang atau dia datangnya lama. Saya kasih ultimatum, saya ingat kok itu malam itu. Kalau setengah jam aja dia gak datang, sah milik saya. Kan saya udah coba, oke, deal minggu depan kesaksian. 10 menit nyampe dia, bete banget saya. Dengan muka ketus, dia pasti heran tuh. Saya bilang gini, nih Pak, ambil. Terus dia bingung lihat saya marah-marah. Udah Pak, sebelum saya berubah pikiran, udah, pergi aja Pak. Dan dia pergi. Saya ngeliat ke atas, saya bilang, cuma numpang lewat aja. Gak bisa apa-apa. Cuma numpang lewat aja. Sehingga saya gak bisa menemukan dan mendapatkan. Nah, suatu apa yang saya belajar malam itu? Sampai hari ini saya gak dapat tuh handphone. Gak dapat. Saya pikir, oh nanti Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Saat itu tidak. Tapi dengar baik. Malam itu saya tidak mengalami mujizat handphone. Tapi saya jadi mujizat handphone untuk orang lain. Mari persiapkan diri kita.
Jadilah orang-orang terhormat di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang yang egosentris. Mungkin ketika masalah kita belum selesai saat ini, mungkin yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri. Ini waktunya bangkit untuk percaya ada kepentingan yang lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu kepentingan dan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Saya percaya saudara dan saya penuai, dan saya percaya lewat hidup saudara dan saya, kita akan hasilkan begitu banyak perkara besar, jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat semua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Hari ini tolong kami agar kami tidak menjadi orang yang egois, agar kami tidak menjadi orang yang hanya mencari sesuatu untuk diri kami sendiri. Hari ini kami percaya Tuhan bangkitkan orang-orang terhormat, orang-orang yang tahu ada begitu banyak kepentingan selain diri kami sendiri. Urapi setiap kami, berkati setiap kami, tolong kami melewati hari-hari kami yang gak mudah. Kami percaya tangan-Mu menyertai kami, Engkau bersama dengan kami. Sampai kami tutup mata, biarlah Kau mendapati hati kami setia, mencintai dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati untuk terima berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Berkat yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai pada kedatangan Tuhan menjemput setiap kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Amin. Sujud menyembah.